tadi pikiran beliau gini, ini di belakang kita ini akan menjadi kawasan kota mandiri, kota baru, yang kita bayangkan ada lahan 10.000 hektar, mungkin sampai di wilayah Maros, Kabupaten Maros nanti ditanya. Dan ini menjadi pasumnya, jadi ini fasilitas publik nanti ini. Kayak kawan-kawan bayangkan Senayan. Di Jakarta ada Senayan, di sebelahnya kan ada... Ada di sana Pondok Indah, di sana sebelah kanannya Simprop. Ada Simprop, ada yang lain. Nah justru pasumnya itu yang stadion dan kawasannya itu. Nah ini menjadi senternya, tetapi ini fasilitas dari kawasan. Jadi begitu kita bikin ini, jadi gunungnya ada, lembahnya ada, lautnya ada. Jadi kota yang sangat lengkap sebenarnya kawasan Pemindah Sata ini. Saya kira insya Allah kita ini harus wujudkan. Kita datang hari ini sama Pak Wali Kota sebagai yang punya wilayah, kepala kampung di sini. Kemudian yang kepala kampung juga yang satu Pak Bupati Maros. Kita menindaklanjuti langkah-langkah untuk menuju supaya tahun ini bisa diwujudkan untuk mulai dibangun. Pak, ya, mana ada kota di Indonesia atau di dunia ada lautnya? Iya. Ada apalagi itu, ada air terjunnya. Iya. Iya kan? Ya tembus langsung. Terus ada lagi gunung yang dingin. Iya kan? Terus ada geoparknya. Iya. Geoparknya itu kan Maros Pangkep itu kan luar biasa itu. Kemudian kita juga punya kawasan industri. Kemudian sampai tak kalah kan? Itu luar biasa sebenarnya kalau pikiran Pak Wali dengan Pak Presiden itu, saya kira bagus luar biasa itu. Jadi memang kalau ini kita bisa tata dengan baik, wah ini mohon maaf saja mungkin ini menjadi justru kota terbesar di Indonesia mungkin nantinya. Dan ya, Pak Wali kan sudah menyiapkan anggaran yang signifikan dan saya terima kasih ya atas nama Pemda Provinsi dan Pemda Sulsel. Kekompakan ini kita jaga dan saya kira ini awal baik, apalagi kita bulan suci Ramadan kan. Kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin dari kita. Nah, kami ini insya Allah akan mewujudkan apa yang diarahkan Pak Presiden. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah ada perubahan lagi. Pak Wali ini lengkap timnya bawa ini, Bupati Maros juga. Nah hari ini setelah itu ada tindak lanjut. Jadi kira-kira 2 bulan, 3 bulan lagi kita ke sini, sudah ada perubahan wajah lingkungan di sini. Itu wujud keseriusan kita bahwa kawasan ini hendak dibangun menjadi kawasan pusat olahraga ya. Dan pasumnya pemukiman. Ini stadion ini sekarang pintunya dari cuma satu dari Makassar kan? Dari nanti ada pintu dari Maros, bisa nanti dari Goa. Dari Goa. Kira-kira gambaran harus begitu. Jadi Pak, ya? Jadi satelitnya lah ini, satelitnya kawasan ini. Siap.